I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Isteri selamat bersalin secara normal, Fiza Omar teruja dah ada 3 anak perempuan. Pelakon Fiza Omar memaklumkan isterinya Fazira Nazri telah selamat melahirkan cahaya mata perempuan di sebuah pusat perubatan di Sri Kembangan, Selangor. Fizo atau nama sebenarnya Wan Hafizul bin Wan Omar meluahkan rasa syukur urusan istrinya melahirkan berjalan dengan lancar. Bukan itu sahaja, pelakon berusia 37 tahun itu berkata istrinya hanya mengambil masa beberapa jam saja untuk melahirkan secara normal. Malah Fizo turut berpeluang untuk menyaksikan proses bersalin dan menyambut sendiri bayi kedua mereka itu keluar dari rahim istrinya. Dalam pada itu, pelakon berasal dari Kota Baru, Kelantan itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga hospital di atas layanan yang sangat baik. Info tambahan, Fizo dan Fazira telah mendirikan rumah tangga pada 21 Oktober 2021 dan dikurniakan seorang anak perempuan, Wan Khalida. Sebelum ini, Fizo pernah bernikah dengan usahawan Mawar Karim, namun bercerai talak satu pada 10 Julai 2019. Mereka dikurniakan seorang anak perempuan, Wan Maryam. Sekian info hari ini. Terima kasih.